Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Rumah Film Indonesia. Pagi ini saya sarapan nasi goreng dan minuman susu segar. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan tentang berdirinya Yayasan Rumah Film Indonesia, disingkat YARFI. YARFI sendiri lahir di gedung film Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta, yang kita lebih mengenali adalah gedung Lembaga Sensor Indonesia. Saat itu kami bersama-sama menjadi kepanitiaan dalam perhelakan akbar Festival Film Indonesia. Kemudian kami bersama-sama menggagas lahirnya Yayasan Rumah Film Indonesia. Saat itu akan melaksanakan Kongres Badan Perfilman Indonesia, yang mana Badan Perfilman Indonesia ini berdiri atas dasar SK Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh para stakeholder perfilman Indonesia yang terdaftar dan aktif seperti Parti, Persatuan Produser Film Indonesia, PPI, KMT, Pelkiki, Senematek, dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga berpikir bagaimana kita bisa mengawali, kita bisa ikut serta dalam memajukan perfilman Indonesia. Berikut pendiri Yayasan Rumah Film Indonesia saat itu ada Bapak Ruli Khairu Aswar. Beliau adalah Komisi 10 DPR RI. Kemudian ada Pak Armin Shah. Beliau adalah Direktur Film Indonesia saat itu. Kemudian ada Pak Dudung, Akademisi Institut Kesenian Jakarta. Kemudian ada Pak Reza Pahlawan, beliau adalah Sekjen Persatuan Artis Film Indonesia saat itu. Kemudian ada Pak Toro Margen, seorang aktor besar Indonesia, dan sebagainya. Kemudian saya sendiri, Epriju, sebagai Ketua Umum YARFI. Visi-misi YARFI sama seperti stakeholder yang lain. Kami bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, maupun pendayagunaan, khususnya di dunia perfilman Indonesia. Baik itu pendidikan seni peran, bagaimana untuk menjadi seorang aktor artis Indonesia bagi orang pemula, kemudian pendidikan penyutradaraan, pendidikan penulisan cerita, naskah, dan sebagainya. Kami mengharap teman-teman semua mendukung atas lahirnya YARFI. Kami berharap kehadiran YARFI mendukung para stakeholder perfilman Indonesia lain. Demikian dari saya, semoga perfilman Indonesia tetap maju. Film kita adalah wajah kita. Film adalah humas sebuah negara. Kalau negara yang Anda ingin besar, hidupkan Anda melalui film berbagai visi-misi yang disampaikan. Baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, pariwisata, kuliner, dan sebagainya. Film kita adalah wajah kita. Bangga film Indonesia.